Oke, kita mulakannya Suratul A'raf. Suratul A'raf ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna. Maka sungguh kami mesti ceritakan. Maka sungguh kami mesti ceritakan alaihim atas mereka bi'ilmin dengan ilmu wama kunna dan tiada adalah kami ghaibin yang tersembunyi ayat yang ke-8 wal waznu dan timbangan yauma izin pada hari itu al-haq adalah benar. Faman maka barang siapa. Sakulat telah berat ia. Mawazinu oleh timbangan-timbangannya. Faulaika maka orang-orang itu. Hum merekalah. Al-muflihun. Orang-orang yang beroleh kejayaan. Faman. Ayat selanjutnya. Ayat 9. Faman mak dan waman dan barang siapa. Khaufat telah ringan ia. Mawazinuhu oleh timbangan-timbangannya. Faulaika maka orang-orang itu. Allazina ialah orang-orang yang. Khosiru telah merugikan mereka. Ampusahum akan diri-diri mereka. Bima dengan sebab apa yang kanu adalah mereka. Biayatina dengan ayat-ayat kami. Yazlimun mereka zalimi. Ayat 10. Walakot. Dan demi sesungguhnya. Makannakum. Telah kami beri tempat. Akan kamu. Telah kami beri tempat akan kamu. Fil ardi di bumi.
Wa ja'alna, dan telah kami jadikan. Lakum, bagi kamu. Fiha, di dalamnya. Ma'ayish, beberapa penghidupan. Beberapa penghidupan. Qalilan ma. Qalilan campur dengan ma, ya. Jadi qalilan ma. Sedikit sekali. Yang sekali itu ma loh. Qalil sedikit, ma itu sekali. Sedikit sekali. Tashkurun, kamu bersyukur. Biasanya masuk mulai ya. Ayat yang ke-7 dari suratul A'raf. Falanakussanna 'alaihim bi'ilmin. Maka sungguh kami mesti ceritakan atas mereka dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan tiada adalah kami yang tersembunyi. Ya, jadi maksudnya, ya, Allah akan ceritakan segala, ya, perkara, ya, dengan ilmu. Dengan ilmu ni maknanya, ya, bukan mainan tapi kenyataan. Ya, apa yang mereka lakukan, ya, pasti akan, ya, diceritakan di akhirat nanti. Ya, Allah tidak akan, ya, sembunyikan sesuatu. Dan Allah tidak bersifat tersembunyi. Ya, Allah akan jelaskan. Allah akan jelaskan. Kemudian diterangkan lagi di akhirat ini. Wal waznu, dan timbangan, yauma izin, pada hari itu, al-haq, adalah benar. Yang cerita pasal timbangan amal ni bukan sesuatu yang khayalan atau bohong, tapi dia adalah sesuatu yang hak dikatakan oleh Allah Ta'ala. Faman sakulat mawazinu, maka barang siapa telah berat ia oleh timbangan-timbangannya. Ya, di sini timbangan-timbangan amal. Timbangan amal kebaikannya berat, ya. Faulaika humul muflihun, maka orang-orang itu, merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Di mahsyar adalah penantian, menunggu giliran untuk ditimbang amal. Ya, di situ bergantung kepada, ya, amal kita. Yang kita pun sudah lupa apa yang kita sudah lakukan, kebaikan-kebaikan, ya, kita sudah lupa, tak tahu. Tetapi, ya, timbangan itu, ya, tidak ada satu pun yang lupa. Semua sudah, ya, termaktub di situ. Sebab itulah timbangan hari akhirat itu adalah benar. Siapa yang berat timbangannya kebaikan, dia akan berjaya. Sebaliknya, waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa telah ringan ia oleh timbangan-timbangannya. Ringan di sini ialah timbangan kebaikan. Ya. Timbangan kebaikannya ringan. Ya. Yang berat apa? Ialah dosa kejahatan. Kalau ringan timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka orang-orang itu ialah orang-orang yang telah merugikan mereka akan diri-diri mereka. Bima kanu bi ayatina yazlimun, dengan sebab apa yang adalah mereka dengan ayat-ayat kami mereka zalimi. Salah satu punca,
ya, mereka rugi dan ringan timbangannya kerana mereka dulu di dunia menzalimi ayat-ayat Allah, dengan erti lain mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mereka tak yakin dengan ayat-ayat Allah ini. Ya, ayat Allah ini di jauh buat mereka. Ha. Dan tidak Al-Quran ini kitab yang tidak dipedulikan. Ha. Jadi ya, dahlah tidak dipedulikan dengan tidak membacanya. Ya, apalagi nak memahami isi kandungannya. Jadi Quran ini bagi mereka kitab yang tidak dipedulikan. Ini salah satu daripada punca kita ringan timbangan kebaikan kita. Ya. Jadi dua saja. Sama ada berat timbangan kita ataupun ringan timbangan kita. Kalau berat, jawabnya beruntung. Kalau ringan, jawabnya rugi. Ya. Walakon, dan demi sungguhnya, makannakum, telah kami beri tempat akan kamu fil ardi di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'ish, dan telah kami jadikan bagi kamu di dalamnya beberapa penghidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Allah meletakkan Bani Adam di bumi. Mula-mula Allah ciptakan Adam, Allah dah bagi tahu malaikat dia nak jadikan khalifah di bumi. Hanya diletakkan di satu tempat yang namanya Jannah. Itu pun tempat sementara, transit saja. Lepas tu akan diturunkan ke bumi. Ya, oleh kerana Nabi Adam, ya, dia melanggar larangan, maka ya, cepatlah hukuman turun ke bumi. Ya, dalam erti kata, kalau dia tak melanggar larangan tu, lama sedikitlah di Jannah itu. Ya. Ha, kerana dia melanggar larangan, ya, maka dipercepatkan turun ke bumi. Jadi bumi ni salah satu benua yang dikatakan ya sesuai untuk manusia, sebab Allah memang menciptakan bumi ini sesuai untuk ditinggal, untuk tinggal di dalamnya. Ya. Kalau nak tahu bahawa ya bumi ini satu planet dan banyak lagi ya ribuan planet-planet lain, dan ada yang lebih besar daripada bumi pun ada. Ya. Ha, jadi bintang-bintang itu termasuk di antara planet-planet yang ada. Ya, sampai dia kata yang paling hampir ialah ya Marikh. Bintang Marikh ini. Jadi ya, mereka kaji bintang Marikh, kalau boleh nak pindah sana, ya mereka akan pindah. Yang penting ada air, ya mereka boleh pindah ke sana. Dia katakan penduduk bumi dah padat. Jadi ya, ahli-ahli saintis ni dikaji di Marikh. Ya, boleh tak tinggal di sana. Kata nampak ada air. Tapi banyak kekurangan kat sana. Banyak perkara yang ya, kekurangan. Termasuk apa? Di sana tidak ada ya oksigen. Ya, jadi manusia bagaimana kalau nak duduk kat sana? Nak membekal oksigen daripada bumi, bawa daripada bumi. Ya. Ha, tak ada oksigen, mati. Jadi artinya di bumi ni kan selesa. Ya, tak payah bawa tong oksigen ke sana sini. Selesa kita berjalan sana, berjalan sini. Ya. Ha, kita tengok orang yang ya sesak nafas. Ya, bawa ya tong oksigen ke sana sini. Ya. Ha, susah tak nak hidup. Ya. Susah kita tengok. Kalau kita bawa tong oksigen masing-masing bawa ke planet sana. Ya, macam mana keadaan kita? Ya.
Bawa buku pun dah bingkuk, lagi bawa tong oksigen, lagi bingkuk kita punya pinggang. Ya. Pendek kata tak lamalah hidup nampaknya, ya. Jadi artinya Tuhan jadikan bumi ini cukup selesa. Sebab itu waja'alna lakum fiha ma'ish, dan telah kami jadikan bagi kamu di dalamnya, dalam bumi ini, ya, beberapa penghidupan. Sumber untuk hidup ni banyak. Air, udara, ya, cahaya, ya, apalagi tumbuh-tumbuhan, ya, dan segala keperluan yang manusia fikirkan nak buat itu, buat ini, bahannya sudah tersedia. Kita ada rumah. Rumah kita terdiri daripada batu, kayu, pasir, ya, dan bahan-bahan plastik, besi. Jadi, ya, segala kelengkapan untuk jadi sebuah rumah, bahan sudah ada di bumi. Ya, tengok. Bermakna, ya, betapa mudahnya Allah sudah sediakan bahan-bahan itu. Hanya manusia yang mengolah. Ya, jadi itu, jadi ini. Tapi bahannya semua dah ada, dah disiapkan. Ya. Diolah jadi simen. Ya. Diolah. Ya. Jadikan, ya, daripada biji besi, apa, benih besi, biji besi jadi, ya, sebatang besi yang kukuh. Ya, itu olahan namanya, manusia olah. Ya. Benda dah ada. Baik. Qali lama tashkurun, itu satu peringatan, sedikit sekali kamu bersyukur. Nikmat yang begitu luas Allah berikan di muka bumi ini, ya, tapi sedikit saja yang bersyukur, yang mau bertuhankan Allah, yang mau sujud kepada Allah. Sedikit sangat. Yang lain, ya, semuanya bertuhankan kebendaan, bukan bertuhankan Allah. Ya. Baik, kita sambung ayat yang ke-11. Walakot, dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya. Khalaqnakum, telah kami ciptakan akan kamu. Suma, kemudian. Sawarnakum, telah kami bentuk akan kamu. Telah kami bentuk akan kamu. Suma, kemudian. Kulna, telah berfirman kami. Lil malaikah, kepada malaikat-malaikat. Usjudu, sujudlah olehmu. Li Adam, kepada Adam. Fasajadu, lalu telah sujud mereka. Illa Iblis, melainkan Iblis. Iblis. Lam yakun, tidak ia ada. Lam yakun, tidak ia ada. Minas sajidin, daripada orang-orang yang sujud. Baik, saya masuk mula. Walakad khalaqnakum, dan demi sungguhnya telah kami ciptakan akan kamu. Allah telah menciptakan. Mula-mula sekali ialah, ya, Nabi Adam, ya, itu sebagai Abu Bashar, bapa manusia, ya. Kemudian dijadikanlah pasangannya Hawa, ya, daripada kedua ni lah, ya, berkembang biak, ya, manusia penuh satu dunia dengan manusia. Ya. Allah telah menciptakan, ya,
yaitu bapa kamu Adam. Jadi daripada bapa kamu, inilah membiak kamu. Suma sawarnaku, kemudian telah kami bentuk akan kamu. Jadi bila kita baca ayat ini, ya kita ya tahulah bahawa ya alangkah lemahnya kita. Ya. Kita tak dapat nak membentuk ya apa yang kita kendaki. Kalau kita boleh bentuk, ya kita nakkan anak macam ni. Rupa dia. Ya hidung macam ni, rambut macam ni. Kita punya keinginan. Ya. Tapi bukan kita yang membentuk. Kita hanya menerima ya, dan ya, redha apa yang dilahirkan. Ya, itulah bentuk yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dalam bentuk ini pula, ya, kita tengok manusia ni ya, berlain-lainan wajahnya. Ya, kalau orang Asia lain, orang barat lain, orang ya timur lain, orang utara lain ya. Jadi ya, sampai wajah ya, pun berlain-lainan ya. Jadi itu pun sesuatu yang mengagumkan buat manusia yang mahu berfikir ya, yang tak mahu berfikir itu lain, yang mahu berfikir ciptaan Allah Ta'ala ini. Kerana muka ni ada juga yang banyak bersamaan. Kadang ada juga yang bersamaan. Dikata seiras. Ya, kadang ada kembar, ya sama ya, seiras. Ya. Jadi, manusia telah mencari sesuatu macam mana nak jadikan sesuatu pengenalan buat manusia. Ya, sebab kalau gambar atau rupa banyak yang bersamaan, ya, maka manusia telah memperolehi, iaitu cop jari. Ya? Allah telah membentuk cop jari ini padahal ya, berapalah besar sangat kita punya ibu jari. Ya? Tapi perhatikan, dia punya lingkaran ya, berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Berbeza-beza. Kalau kita melukis, ya, kita melukis dengan ruangan kertas buku A4 ni lah. Kita lukis. Kita buat beribu-ribu lukisan kat situ dengan satu bentuk diubah sikit, ubah sikit contohnya. Lama-lama dah bertembung. Tak ada ruang lagi. Ruang nak membentuk baru dah tak ada. Dah habis. Ya, sama juga dengan orang yang membuat kunci. Ya, kunci ya yang kita katakan sebagai kunci yang ada gigi, ya. Jadi ya, kalau dah dibentuk kunci itu tak besar sangat, dibentuk gigi macam ni, ubah sini, ubah sini, ubah sini. Lama-lama dah tak ada tempat lagi dah nak diubah. Akhirnya antara salam ke dengan seremban ke, sebenarnya kunci itu sama. Dia punya gigi dia sama. Ya. Gigi kunci itu dah sama. Sebab tak ada lagi, tak boleh nak dibentuk lagi. Benda yang kecil. Ya, bentuk sini dah tak boleh lagi dah. Tapi tengok cop jari. Cop jari manusia, ya, satu dunia ya berlainan. Sampai sekarang, ya masih diperlukan lagi cop jari. Kemana-mana kita masih diperlukan lagi cop jari. Ya, sebab itulah ciptaan Allah Ta'ala tengok. Ada satu perbezaan. Makin moden, ya, guna DNA. DNA ini lambat sikit lah sebab dia ya, nak mengesim sampel-sampel tu dijadikan sebagai untuk DNA itu lagi tepat. Ya. Tetapi itu lambat. Tapi cop jari itu ada yang paling cepat sekali. Ya. Tengok. Itu bentuk siapa tu? Ya Allah yang membentuk. Ya. Unik. Ya, cop jari ni unik. Ya. Boleh berlainan. Semua berlainan. Dengan cop jari ni, kita boleh buka pintu. Dengan cop jari ni, ya, boleh lepas daripada immigration. Ya, dan macam-macam lagi cop jari saja. Ya.
Cap jari boleh ambil pencen, ya. Macam-macam, ya. Kegunaan cap jari ini, ya. Suma kulna, kemudian telah berfirman kami lil malaika kepada malaikat-malaikat. Usjudu li Adam. Sujudlah ulimu kepada Adam. Fasajadu, maka telah sujud, lalu telah sujud mereka ila iblis, melainkan iblis. Iblis ni nak dibagi tahu ya, iblis ni Abu Jahl, bapa jin. Jadi kalau kita punya bapa Adam, ya. Jadi jin ini ya bapaknya ialah iblis. Ya. Iblis ni dulu dia boleh ya bersembang-sembang dengan malaikat. Dia dulu baik. Dia boleh sembang-sembang malaikat daripada bumi, dia boleh naik ke langit. Ya, dan dia boleh jumpa malaikat sembang-sembang. Boleh berborak-boraklah bahasa kita. Ya. Tapi peliknya bila datang satu insan yang namanya Adam, Allah perintahkan suruh sujud. Sujud ni bukan sujud sembahyang. Bukan sujud solat, sujud tahiyat. Penghormatan. Macam kita contohnya tundukkan kepala macam tu sebagai satu penghormatan. Macam tu. Bukan sujud solat ya. Sebab itu tafsiran semua dikatakan sujud tahiyat. Mana sujud penghormatan bukan sujud solat ya. Iblis ni pula tak senang hati suruh sujud kepada Adam, tak nak dia. Lam tak yakun minas sajidin. Tidak ia ada daripada orang-orang yang sujud. Sedangkan malaikat tadi semuanya patuh perintah Tuhan untuk memberi penghormatan kepada makhluk baru ni. Si iblis saja tak nak dia memberi penghormatan. Ya. Nah, ini kena faham ya. Orang ni kadang susah nak faham. Antara syaitan, jin, manusia, ya mereka susah nak faham. Ya macam ni. Tuhan makhluk ni, ya makhluk ada ya tiga. Pertama malaikat. Kedua ya jin. Ketiga manusia. Ini makhluk yang Tuhan ciptakan. Ya, kemudian mana syaitan? Mana syaitan? Syaitan ni perangai. Ya, cuba catat sikit biar faham. Ya, kadang tak tak dapat nak memahami antara ya manusia, jin, malaikat, syaitan. Syaitan ni bukan makhluk. Syaitan ni perangai. Ya. Jadi contohnya manusia yang jahat ya macam syaitan. Perangai dia macam syaitan. Jin yang jahat juga digelar sebagai berperangai syaitan. Jadi syaitan bukan makhluk ya. Syaitan ni perangai. Jadi sekarang ni yang kita nak risaukan, kenapa kita nak risaukan pula? Ya, makhluk yang Tuhan ciptakan ini malaikat. Yang kedua, ya ialah jin. Jadi iblis ini kana minal jin kata Allah, dia adalah daripada jin. Mana bangsa dia jin, kita bangsa manusia, dia bangsa jin. Ya. Dan keturunan iblis ini tetap jin. Semuanya jin, bangsa jin. Ya. Tinggal lagi ada jin yang jahat. Maka digelarlah yang jahat ni syaitan. Ya. Manusia juga yang jahat, ada yang jahat. Manusia yang jahat juga digelar syaitan. Jadi syaitan ni gelaran perangai. Bukan makhluk. Kita ni kadang tak dapat bezakan antara syaitan, antara jin, antara manusia. Padahal syaitan tu dia ada pada perangai manusia, ada pada perangai jin, ya. Dan satu lagi perkara yang ramai tak faham lagi. Ya, jin tak mati-mati. Ini lagi pelik punya fahaman. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap jiwa semua mati. Ya, kecuali iblis. Kena faham. Kecuali iblis seko ni. Dia tak mati. Dia ada perjanjian dengan Allah sampai hari kiamat, besok baru dia mati. Dia ada perjanjian. Iblis seko ya. Anak buah dia, jin-jin ni semua sampai ajal mati macam manusia. Manusia sampai apa? Cukup umur ya mati.
sampai masanya dia mati. Jin pun macam tu. Semua sampai cukup umur dia, dia ataupun sampai ajal dia pun mati. Tinggal lagi iblis seekor ni, dia tak mati. Sebab dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia minta, nak diminta panjangkan umur sampai hari kiamat. Permintaannya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, zaman Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman nak bunuh iblis, dah boleh bunuh dah. Tapi kerana iblis ni ada perjanjian dengan Allah, ya, Nabi Sulaiman tak bunuh iblis. Jadi iblis sampai sekarang ada lagi. Ya, ilmunya jangan ceritalah. Ilmu, ya, ilmu apa? Ilmu untuk ya, lotar belit. Ya, untuk berbohong, untuk menyesatkan manusia. Memang pakar. Sebab semua Nabi dia jumpa. Semua Nabi dia jumpa. Mana tak hebat ilmu dia. Nabi-Nabi mati. Nabi-Nabi wafat. Ya, tapi iblis tak mati. Ya. Ha, tapi kena ingat ya. Iblis hanya panjang umur. Tapi tidak dijanjikan kesehatan. Tidak dijanjikan awet muda. Ha, kena faham tu. Ya. Jangan sangka iblis ni muda je, tak ada. Iblis ni dah tua sangat. Ya, sama dengan umur dunia dia punya tua. Ya. Ha. Ada yang menggambarkan kedut iblis ni dah melempah ke bumi. Dia berjalan ni bawa kedut. Ya, melambak ke bumi. Ha. Macam orang pakai baju baju yang dihirit tu. Macam raja-raja dia bawa baju panjang dihirit. Ya. Macam itulah dia punya kedutnya. Dia sudah melambak ke bumi. Kena ingat, dia hanya berjanji untuk panjang umur, bukan masalah ya, kesehatan dan juga awet muda, bukan. Itu tidak ada perjanjian. Jadi dia menghadapi tetap tua, setua-tuanya, tapi tak mati. Ya. Itulah dia iblis. Ya. Dia adalah bapa jin. Okey, kena faham ya. Dia adalah bapa jin. Macam kita, bapa kita siapa? Adam. Segala jin bapaknya ialah bapa. Ya, asalnya ialah iblis. Ya. Iblis dalam Quran. Dalam Taurat, ya, namanya Haris. Haris, ya, ada sebab itu kadang hati-hati nama Haris ni. Ya, Haris ni salah satu nama iblis. Ya, dalam ya, dalam Taurat, mana orang Yahudi memanggil iblis ni, bahasa dia ialah Haris. Ya. Kemudian, ya, orang Kristian ataupun Bible dia sebut iblis ni Azazil. Ya, Azazil. Ya. Nah, kita Quran sebut iblis, ya. Iblis daripada perkataan ablas, orang yang putus harap. Ya, itu iblis. Baik, ya, kita buat semakan dulu kita punya tata bahasa macam mana, betul ke tidak, ya. Tengok tata bahasa kita. Kita sampai mana hari itu? Bab Ruba'i, ya. Yep. Nah, boleh buka mic, ya. Bab Ruba'i. Apa latihan yang dibagi hari itu? Hah? Anzala? Nazal, anzala? Nazala? Nazala. Panjang, ya? Okey. Kita sekarang ni buat dulu yang nombor satu.
Ya, anzala mudhari'nya yunzilu. Yunzilu. Anzala yunzilu. Masdarnya apa? Inzalan. Ya, anzala yunzilu inzalan. Ya, amarnya? Amar. Anzil. 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 Nahi? La tunzil. Isim fa'il? Mun. Munzilun. Isim maf'ul? Munzalun. Ada tambahan lagi tak? Sampai situ? Sampai tujuh ke. Okey. Ulang balik saya lagi. Anzala. Yunzilu. Lagi. Inzalan. Anzil. La tunzil. Munzilun. Munzalun. Ya. Yeah. Itu wazan satu. Tak apa clear. Apa dia? Amar. Anzil. Ah, bukan. Kalau nahi baru bunyi depan. La tunzil. Yeah. Anzil. Okey, wazan dua. Nazala. Ada sabdu. Nazala mudhari'nya yunazzilu. Nazala yunazzilu. Masdarnya? Tanzilan. Ya, tanzilan. Amar? Nazil. Nazil. Nahi? La tunazzil. Ada sabdu ya, sabdu yang buang. La tunazzil. Isim fa'il? Munazzilun. Isim maf'ul? Munazzalun. Yeah. Munazzilun, munazzalun. Yeah. Lihat sekali. Nazzala. Yunazzilu. Lagi tanzilan. Tanzilan lagi. Nazil. La tunazzil. Lagi. Munazzilun. Munazzalun. Wazan dua. Wazan tiga. Panjang. Nazala. Mudhari'nya yunazilu. Nazala yunazilu. Amarnya amar. Masdar nizalan. Nizalan. Eh? Amar nazil. Nahi latunazil. La tunazil. Tak, yang akhir mana ada sabdu? Tak ada. Ya. Yang akhir tak ada sabdu. Yang ada sabdu yang wazan dua saja. Wazan tiga tak ada sabdu. La tunazil. Ada alif ya? Alifnya ada. Isim fa'il? Munazilun. Isim maf'ul? Munazalun. Eh, munazilun. Munazalun. Eh. Lagi sekali ulang eh. Nazala. Yunazilu. Nizalan. Lagi nazil. La tunazil. Munazilun. Munazalun. Eh.
Okey. Semak semula. Madi dan mudhari. Anzala mudhari-nya apa? Ulang balik. Anzala mudhari-nya Yunzilu. Ya. Ulang. Anzala mudhari-nya Yunzilu. Kalau nazala yang wazan dua, nazala mudhari-nya Yunazilu. Ulang lagi. Nazala Yunazilu. Wazan tiga, nazala mudhari-nya Yunazilu. Nazala Yunazilu. Ya, nazala Yunazilu. Okey. Apa yang kita nak buat penambahan? Kita nak buatkan PL madi ma'ruf yang ada ni. Ini ma'ruf. Jadikan majhul. Ya. Contoh, anzala. Anzala, kalau nak jadikan majhul, bunyikan depan. An jadi un. Yang kedua, bunyikan bawah. Zi. Unzila. Ya. Unzila. Jadi, majhul. Majhul ni maknanya dalam makna kena tambah di. Jadi, telah diturunkan ia. Ya. Kalau anzala, telah menurunkan ia. Kalau unzila, telah diturunkan ia. Ya. Baik. Ini anzala. Kalau nazala, wazan dua, macam mana buat majhul? Bariskan depan. Nazala, baris depan dengan bawah. Tak. Dia punya ni, majhul madi. Nazala, kalau majhul, bariskan depan. Nuzila. Nuzila. Ya. Wazan dua ya, wazan dua. Yang ada sabdu. Nazala. Jadi apa? Majhulnya? Majhul dia? Nuzila. Nuzila depan bawah. Ni. Baik, wazan tiga. Wazan tiga. Kalau nazala, majhulnya macam mana? Bunyikan depan. Tak, kan wazan untuk majhul, ingatkan baris depan, baris bawah. Tukar barisnya. Baris depan, baris bawah. Jadi baris depan dengan baris bawah. Jadi kalau na, jadi apa? Nu. Tukar depan. Na jadi nu. Macam mana jadi nu? Nun waw. Alif tu jadi waw. Nu. Yang kedua baris bawah. Za jadi apa? Zi. Jadi nu zila. Nun waw zailam. Nuzila. Yeah. Jadilah majhul. Yeah. Ulang balik pada anzala tadi. Ya, yeah, ulang balik daripada anzala. Ya. Boleh buka mic. Ya. Kalau anzala jadi apa? Unzila. Kalau nazala? Nuzila. Kalau nazala? Nuzila. Apa kaedah madi majhul yang kita tahu macam mana? Pertama,
Pertama depan, ya, kedua bawah, kedua bawah. Jadi barisnya itu tukar. Pertama bariskan depan, kedua bariskan bawah. Yang akhir sama, jangan diubah-ubah. Yang akhir baris atas biarkan di atas. Ya. Okey, ini untuk madi ya. Untuk mudhari, ya, untuk mudhari, catatkan depan dan atas. Baris depan dan atas, ya, untuk mudhari. Baik, sekarang ni kalau anzala mudhari-nya yunzilu. Yunzilu ni ma'ruf. Kalau nak jadikan majhul, yunzilu tukar depan dah tak payah tukar. Jadi yun memang betul lah. Yang kedua, yang kedua bariskan atas. Yang akhir tu jangan ubah-ubah, biarkan. Lam depan dulu tu jangan jadi la pula. Yeah. Nah, ini empat huruf. Ini cerita empat huruf ni. Yeah. Jadi sekarang ni yun zilu jadi apa? Yun zalu. Yun zalu. Yeah. Ulang balik. Ya, kaedah untuk fi'il mudhari' majhul, pertama baris apa? Depan. Kedua? Atas. Nah, macam tu. Depan, atas. Nah, jadi, kalau dah ada depan, macam asalnya yunzilu, ma'ruf. Ya, yun tu jangan tukar. Memang dah yun. Tinggal yang bawah tu naikkan atas. Nah, jadi yunza. Macam tu. Yunzalu. Okey, nombor dua. Nazala yunazilu. Nah, sekarang jadikan majhul yunazilu. Nah, depan atas. Yunazalu. Ya, yunazalu. Ya, jadilah dia majhul. Majhul ni mana terjemah dengan mana di ya. Baik, yang akhir nazala mudhari'nya yunazilu. Yunazilu. Kalau majhul? Yunazalu. Apa? Yunazalu. Jadi yang sedia ada kita buat ya, ada tujuh. Kemudian buat penambahan ya, madi majhul, mudhari' majhul. Okey, saya ulang balik. Pertama madi. Madi tu madi ma'ruf. Kedua mudhari. Mudhari ma'ruf. Ketiga masdar. Keempat fi'il amar. Kelima fi'il nahi. Keenam isim fa'il. Ketujuh isim maf'ul. Kelapan, itu yang buat baru tu, madi majhul. Kesembilan mudhari majhul. Okey, saya nak bagi satu latihan lagi. Perkataan yang kita jumpa dalam perkataan tadi, iaitu ayat yang ke-9. Ke-8 pun boleh, ke-8. Kelapan. Mic siapa bising ni? Tak dapat kesan jam ya. Nak kesan siapa punya. Yang kelapan. Perkataan muflihun. Jumpa tak muflihun? Ya, muflihun. Ayat lapan. Yang akhir muflihun. Ya, sekarang ni huruf asal dia tengah-tengah ni apa? Fa, fa, lam, ha. Okey. Sekarang kita jadikan empat huruf. Empat huruf. Kalau empat huruf macam mana? Kalau fa, lam, ha. Pertama, aflaha. Pertama apa? Aflaha. Alif, fa, lam, ha, aflaha.
Kalau wazan dua, letak sabdu. Wazan dua, wazan dua. Siapa tahu? Letak sabdu. Fallaha. Ada sabdu tengah. Fallaha. Kalau wazan tiga, letak alif tengah. Fa-fa-laha. Fa-laha. Ulang balik. Pertama apa? Aflaha. Alif fa-lamha. Aflaha. Kedua? Fa-laha. Yang ketiga? Fa-laha. Fa-laha. Jadi, ya, tiap-tiap satu habiskan sampai 9, pecahan 9, sampai berpecah 9, ya. Tambahan 2 iaitu tadi madi majhul, mudhari majhul. Saya nak tanya sekali lagi, kalau madi majhul apa dia punya tanda? Depan bawah. Kalau mudhari majhul? Depan atas. Itu jangan salah lagi, ya. Depan madi, depan bawah. Mudhari depan atas. Itu majhul. Ya. Alhamdulillah. Ya, sekadar itu dulu. InsyaAllah. Kita jumpa lagi.